Halo sahabat-sahabat, jenderal sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar hari ini? Berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat ya. Oke, saya pagi hari ini akan memperlihatkan atau membuat video. Kalau ada yang tidak senang, ya ini untuk diri saya sendiri ya. Ada beberapa informasi yang saya akan tampilkan, rekan-rekan. Ya, kalau rekan-rekan pioner menerima, ya syukur ya. 23 jam yang lalu, GCV 314.169 tidak ada yang bisa mengalahkan ya. Bitcoin sebelum open mainnet sudah banyak yang melakukan transaksi dengan koin itu sendiri, apalagi setelah open mainnet, kita akan menemukan banyak toko-toko dan pusat perbelanjaan dengan Bitcoin open mainnet. Coming soon. Lihat ya. Sir, nakabili ng Pi Sir Benz. Magkano transaksyon niya, sir? Ito po, binibenta ni Sir Benji ng 48,000. I-convert namin sa Pi sa GCB. All time yan. Yan ang transaksyon nilang dalawa. Sa month na ito, yan, Pi Pioneers. Yan ang transaksyon ni Sir Benz. Sorry po, sir. Ini apa? Vietnam ya seperti ini. Nah itu salah satunya teman-teman. Kemudian ini yang saya nih ya dari bahasa apa ini kita terjemahkan dulu ya teman-teman. Supermarket elektronik Angkatan Laut di Bat Giang, Vietnam setuju untuk menerima uang jaringan Pai produksi tanpa perantara, garansi domain penuh, hubungi, ini nomornya, 09 sekian, langsung dari pihak TNI AL, jadi aparatur negara di sana. Saudara-saudara, Pi mohon diperhatikan untuk menerima barangnya, harganya dong tuan, harga pasar telat, jadi pertimbangkan dompet Pi yang saya miliki, saya berbagi dengan kalian melihat Pi secara bertahap mendapatkan nilai. Tidak ada saran, konsumsi adalah hak semua orang ya. Gudang cat rumah, gudang ban binatu, penyimpanan wah ini. Ya. Nah, itu ya teman-teman ini penampakannya ya. Tempat perbelanjaannya. Nah, jadi sebelum open mainnet ini sudah viral ya. Dan sudah saya juga bingung ya, kenapa tiba-tiba maksudnya Pi Network gitu. Kan kita lihat ada banyak aplikasi ya, teman-teman. Ada banyak aplikasi di luar sana. Tetapi yang heboh ya, luar biasa heboh serempak berbagai negara itu Pi Network. Ini memberikan suatu tanda, ya. Tanda atau apa ya, kalau dibilang teman-teman, sinyal positif untuk perubahan hidup daripada pionir itu sendiri, ya. Kemudian ini ada berita penting juga ya, menurut saya ya, di grup ya. Hot news, Pi Network update, pioner harus lakukan. Jangan lewatkan pembaruan penting. Ingin tahu kapan Pi ditransfer ke dompet Anda? Ingin mempelajari lebih lanjut tentang aplikasi tempat Anda dapat menggunakan Pi? Ingin mengetahui kapan Anda bisa memperdagangkan Pi di Open Mainnet? Oh, ini saya sudah bahas ini. Pastikan alamat email Anda yang terdaftar di akun jaringan Pi
Anda terverifikasi agar Anda dapat menerima pemberitahuan pembaruan penting langsung dari P-Core Team. Nah, di aplikasi kita ini teman-teman ya, ada sistem yang di aplikasi kita ada notifikasi untuk menerima atau untuk menyetujui ya. Itu. Kemarin apa di smartphone ini ya? Ada yang penting juga teman-teman. Saya agak lupa ya notifikasi apa, tapi menurut saya itu penting. Network di posisi teratas 15 jam. Wow, ini di mana ini teman-teman? Pi semakin besar setiap hari. Salah satu pedagang terbesar Pi Payment mendengar tempat tinggal di Tiongkok. Lihat nih ya. Jadi Lihat. Web 3 ya. Ini hotel atau apa ini? Semangat ya rekan-rekan pioner. Kita tunggu tahun ini ya. Bahkan core team mengkonfirmasi bahwa sesegera mungkin ya. Dan itu dibuktikan, kerja keras core team itu dibuktikan. Saya apa namanya teman-teman, satu akun saya sudah bermigrasi ya, dan pasti itu adalah sebuah target yang sedang dikejar untuk segera membuka mainnet. Ya, artinya apa? Bahwa core team terus bekerja, target tidak lama lagi target itu akan tercapai. Oke ya, kita menunggu berita-berita terbaru ya, yang ada di X. Kalau di Facebook teman-teman itu lebih keren juga, tetapi saya belum melihat ya, dimana sudah ada transaksi di sana, orang melakukan transaksi ya, melakukan barter, jauh lebih seru kalau di sana ya. Tapi di video berikutnya mungkin kita coba mengeksplor yang ada di perkembangan yang ada di Facebook ya. Itu saja teman-teman pagi hari ini menyapa rekan-rekan pioner, kemudian memberikan suplemen bagi teman-teman pioner semuanya. Sampai ketemu lagi, salam sukses, tetap semangat.